Berita wilayah diteruskan dengan laporan semasa dari Terengganu langsung bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan Shidi. Lebih 8,000 kes tunggakan hutang di Terengganu tahun lalu berjaya sertai program penstrukturan semula pengurusan hutang melalui agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. AKPK komited membantu individu terbabit menerusi khidmat kaunseling dan nasihat. Ketua Cawangan AKPK Terengganu, Junainah Ahmad Isa berkata bantuan meliputi aspek pengurusan aliran tunai bulanan terutama yang berdepan masalah keuangan. Sepanjang tempoh tersebut, lebih 41,000 kes berjaya mendapatkan nasihat daripada agensi berkenaan. Penstrukturan semula itu melibatkan jumlah pinjaman kurang RM500,000. Sebenarnya awareness apa tu sangat penting ya. Kita harapkan individu yang ada masalah supaya tampil untuk dapatkan khidmat kita. Jangan tunggu saat akhir, kerana bila tunggu saat akhir tu makin sukar jalan penyelesaian. Jadi sesiapa yang ada masalah, saya rasa macam tak tenteram, sukar untuk bayar hutang, datang ke AKPK buat konsultasi sebab perkhidmatan kita bercuma, kita tak ada sedia kenakan sebarang bayaran. Tiada pewaris pembuatan songkok buatan tangan di Terengganu. Kata-kata itu seringkali bermain di bibir pembuat songkok tradisional. Adnan Hussein, 68 tahun, yang gusar seni warisan itu akan terkubur suatu hari nanti. Beliau bimbang memandangkan tiada pewaris yang mahu meneruskan perniagaan yang diusahakan sejak 40 tahun lalu. Sisa-sisa usianya dihabiskan dengan hanya menerima tempahan khas Aidilfitri sebanyak 3 hingga 4 unit songkok sehari berbanding sebelum ini 7 hingga 8 unit songkok sehari. Disebabkan oleh tidak ada generasi pelapis golongan muda untuk mewarisi, jadi kita melepok masa menaruh kebimbangan lah tentang akan apa akhir dah ni kalau pihak kerajaan tidak mengambil inisiatif tentang apa pembuatan songkok. Jadi pihak harap mesti apa kalau boleh akan adalah pihak kerajaan menganjurkan program-program yang mengkursus untuk mempelajari buat apa membuat songkok. Bercakap mengenai jualan songkok bagi menyambut Aidilfitri, beliau berkata tempahan jualan masih mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Pelbagai saiz songkok hasil kerja tangannya mendapat sambutan baik di kalangan pelanggan dengan jualan serendah RM120. Saya pilih ni sebab saya boleh custom songkok ni. Dia cerita rasa hak saya nak lah. Dari segi kualiti pun comel. Okay, sebab hak saya buat, kendak saya nak tu, okey buat tentang harga tu. Saya banyak kali dah, berapa tahun? 3 tahun kot. 3 tahun tu. Sebab apa pilihan unconditional? Sebab kualiti lah, nombor satu. Kualiti lain, jahitan tangan lain, kemesan. Satu lagi, benda warisan ni sentimental lah. Kualiti, dari segi custom made, hak kita nak, tinggi, rendah, ada bukit, semua tu. So, tu beza. Hasratnya supaya ada generasi muda membantu memartabatkan seni buatan songkok tradisional ini agar tidak terkubur. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Itulah istilah yang sentiasa dipegang seorang usahawan orang kurang upaya OKU, Wan Muhammad Adli, Wan Muhammad Razin menghasilkan roti canai sejuk beku untuk menambah pendapatan selepas disahkan mengalami masalah tulang belakang pada awal tahun 2020. Wan Muhammad Adli, 30 tahun yang terlantar selama 6 bulan, tidak mematahkan semangatnya untuk terus bangkit. Beliau percaya dengan kemahiran membuat roti canai sejuk beku dapat membantunya menambah pendapatan. Sekurang-kurangnya 200 hingga 250 keping atau 45 pek roti canai dapat dihasilkan dalam sehari. Lepas boleh duduk atas kerusi roda, saya cuba kabar kemok, saya nak cuba buat produk sendiri. Sebab tahu dah, kita keadaan fizikal kurang ni, kita nak dapat pekerjaan daripada majikan ni payah sikit lah untuk dapat kerjaan. Jadi saya cuba untuk buat produk roti canai segera. Tapi selepas pada
sebulan, dua bulan macam tu, sel merudum. Macam ke saya buat stok, stok tak bergerak. Lalu 3 minggu. Tapi saya ambil ikhtiar, mungkin ini ujian untuk kita, tapi saya back on track. Saya cuba dapatkan semangat saya sebab saya tahu matlamat saya ada di hadapan sana. Walaupun pelbagai cabaran ditempuhi, namun ia tidak menjadi halangan untuk dirinya berjaya. Malah produknya juga terus mendapat permintaan tinggi dalam platform e-dagang. Jadi kita tolonglah dia mana-mana yang boleh kita bantu. Beli barang, beli apa itu maknanya tolong untuk membuat daripada beli tepung, lepas tu menguli roti canai tu. Adik-beradik dia pun tolonglah samalah. Dia cuma neighbor dengan maknanya persiapan untuk apa-apa yang patut jelah yang setakat dia boleh buat. Turut membantu Wan Muhammad Adli meningkatkan hasil jualan ialah Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu YPU dan Mardi. Laporan itu menutup perkembangan dari Terengganu. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih, Sidi.